Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boloku. Nah ini ada Suzuki Sidekick manual tahun 97. Buka harganya 47,5 juta nego. Siapa pake? Itu ada nomor WA-nya juga. Ini untuk nopolnya, nopol AB boloku ya. Untuk AB-nya AB mana? Langsung kamu cek di Samsat online-nya Jogja. Dan ini untuk kondisi bagian nat-nat samping sebelah kanan bagian depan, antara nat bumper depan, over fender, pintu baris pertama, kedua, semuanya masih presisi. Dan ini untuk bannya menggunakan ring 14-205. Dan ini bagian sok-sok bakernya juga masih bagus, tidak ada rembesan oli ya. Nah ini kondisi nat-natnya, kondisi bagian atap samping sebelah kanannya. Nah kondisinya juga masih mulus. Dan ini tak sebilkan bagian interiornya boloku. Nah ini untuk bagian odometernya itu baru berapa itu? Karena ini kan unitnya kan sudah tahun lama tuh boloku. Jadi mungkin sudah muter lagi dari nol. Saya itu punya unit pickup tahun 2005, mobil barang ya. Itu boloku sudah muter lagi dari titik nol lagi gitu loh. Nah ini untuk kondisi bagian nat-nat belakangnya. Ciri khas dari Sidekick S-Kudo kan hampir sama itu. Pasti ada ban kodenya di belakang boloku. Dan ini untuk kondisi bagian atas samping sebelah kiri bagian belakang, kondisinya juga masih presisi. Ini warnanya warna silver boloku ya. Nah ini kondisinya, kondisinya juga masih mulus. Dan ini untuk kondisi bagian nat-nat samping sebelah kiri bagian depan, antara kap mesin, over fender, pintu baris pertama, kedua, semuanya masih presisi. Dan ini unit yang kedua boloku. Nah ini unit yang kedua, ini ada Suzuki Karimun Wagon tipe RGS tahun 2015. Buka harganya 92 juta nego. Istimewa, siap pakai. Ini khusus bagi boloku yang cari mobil kecil-kecil ya. Dan ini untuk nopolnya, nopol AA. Ini habis ganti plat boloku, karena warna plat putih ya. Dan ini untuk kondisi bagian nat-nat samping kanan bagian depan ya, nat kap mesin, terus bumper depan, pintu baris pertama, kedua, terus bagian lampu, semuanya juga masih presisi. Dan ini untuk bannya menggunakan ukuran ring 14-175, pelek sudah racing semuanya. Dan ini bagian sok-sok bakernya, kaki-kakinya juga masih kering, tidak ada rembesan oli. Dan ini untuk kondisi bagian atap samping kanannya, nah kondisinya juga masih mulus. Dan ini untuk kondisi bagian nat-nat samping sebelah kanan bagian belakang, antara bumper belakang, terus penutup bagasi, terus pintu-pintu, semuanya masih presisi ya. Nah ini kondisinya. Nah ini untuk kondisi bagian spoiler dan kap belakangnya, kondisinya juga masih mulus. Karena ini videonya sudah di pertengahan video ya boloku. Bagi bolo-boloku yang belum subscribe, like, comment, and share, silahkan di subscribe dulu. Yang sudah mensubscribe, Anda adalah orang yang beruntung, karena setiap hari dari jam 8 sore bolo-boloku akan mengetahui pengupdatean info mobil bekas dari saya ya. Unitnya macam-macam. Dan ini untuk kondisi bagian kaki-kaki shockbreaker bagian sebelah kiri roda depan ya, masih bagus juga. Ini nat-natnya juga masih simetris semuanya. Oke boloku, kita lanjut ke iklan bagian Agra dulu boloku. Nah iklan bagian akhirnya sudah, kita lanjut ke perduniawian lagi boloku ya. Nah ini kondisinya. Nah ini untuk kondisi unit ketiga, Toyota New Avanza tipe G tahun 2014, buka harganya 129 juta nego. Sangat terawat boloku ya. Warnanya ini warna abu-abu kalau di STNK seperti ini ya. Abu-abu apa, metalik ya kalau salahnya. Dan ini untuk nopolnya, nopol AB juga ya. Langsung kamu cek di Samsat online-nya Jogja. Dan ini untuk kondisi bagian nat-nat samping kanan bagian depan, antara bumper depan, terus pintu pertama, kedua, kap mesin, terus lampu-lampu, semuanya masih presisi. Dan ini untuk bannya menggunakan ukuran ring 14-185, pelek sudah racing semuanya. Ini kaki-kaki bagian samping kanan depan ya, tidak ada rembesan oli.
Nah, tentu kayak biasanya Boloku, video saya ini hanya membahas bagian eksteriornya saja. Karena ini unitnya bukan dagangan kami. Kami di sini hanya membuat konten saja di salah satu perusahaan mobil bekas yang ada di Jogja. Bukanya itu cuma hari Minggu saja, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Makanya bolo-boloku, kalau ingin melakukan transaksi jual beli nanti, bolo-boloku harus video call dulu si pedagangnya, biar bolo-boloku tahu siapa ini pedagangnya, siapa ini penjualnya, biar lebih akrab lagi boloku. Dan ini untuk kondisi bagian nat-nat samping sebelah kiri bagian belakang, kondisi semuanya nat-natnya masih presisi. Dan ini untuk kondisi bagian atap samping sebelah kirinya juga masih mulus semuanya ya. Nah, bagi bolo-boloku yang di dalam HP-nya ada aplikasi TikTok dan Instagram boloku, jangan lupa follow Instagram dan TikTok saya, namanya Dai Auto Indonesia. Karena di situ pusatnya sumber mobil bekas yang update setiap hari unitnya baru-baru. Nah, ini ada Daihatsu Terios tipe X manual tahun 2018, buka harganya 198 juta nego ya. Itu ada nomor WA-nya juga, langsung kamu hubungi nomor yang tertera tersebut. Ini untuk nopolnya nopol B boloku ya. Nah, langsung kamu cek di Samsat online-nya DKI. Caranya gimana mas gitu ya, tinggal kamu download di Play Store atau App Store, namanya Samsat Online Jogja, Samsat Online Jateng, dan lain-lain sebagainya. Ini kondisi nata samping sebelah kiri bagian depan ya, kondisinya masih simetris semuanya. Dan ini untuk bannya menggunakan ring 16-215. Nah, dan ini bagian sok-sok beker kaki-kaki samping sebelah kirinya juga masih presisi. Nah, ini kondisi nat-natnya. Kondisi bagian atap samping sebelah kiri boloku. Nah, kondisinya juga masih mulus. Dan ini untuk kondisi bagian nat-nat samping sebelah kiri bagian belakang, kondisi bumper semuanya masih presisi. Ini tipenya tipe X ya. Dan ini untuk kondisi bagian belakang dan spoilernya, kondisinya juga masih mulus. Karena ini videonya sudah mau di akhir penghujung video ya boloku, bagi bolo-boloku yang belum subscribe, like, comment, and share, silahkan di subscribe dulu. Yang sudah subscribe, saya doakan di tahun ini dimudahkan dalam menjemput rezeki yang halal dan barokah, sehingga bisa membeli mobil bekas di tempatnya Dai Auto Indonesia. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini kondisi bagian nat-nat samping sebelah kiri bagian depan boloku, semuanya masih presisi ya. Oke boloku, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam minyir minyir.